Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku apa kabarnya Semoga semuanya baik-baik dan sehat selalu uh, Hari ini saya akan mengupdate Satu buah video terbaru kepada anda Kali ini kita akan memperbaiki Satu buah televisi LG 42 LB550A Jadi hadir ke sini Keadaan ngeblank Jadi yang namanya brand yang satu ini Sudah tidak asing lagi di channel saya Sering rusak blank surat, seri, Sering rusak bergaris dan bergetar lain sebagainya kali ini, seperti yang dulu. Namun tentunya trik yang kali ini atau kerusakan yang satu ini itu hmm, cukup berbeda dan sedikit membuat kita terkecoh ataupun hmm, membuat kita kebingungan juga sih ya kan. Nanti bagaimana caranya yang jelas. Insya Allah belum ada di channel ini, kerusakan yang satu ini, maksudnya tempat letak kerusakannya ada pun blank, ya sudah banyak tentunya ya kan. Dengan berbeda-beda pula kerusakannya, ada yang diisolasi, ada yang di cut, ada yang kapasitor apa meneh. Ada yang DC to DC dan lain sebagainya. Nah, yang kali ini adalah eh, keluhannya sama ya kan. Hanya backlit saja yang yang apa yang hidup, namun eh, tidak keluar gambar. Selanjutnya ada garis seperti ini. Nah garisnya datang muncul seperti seperti ini seperti kerusakan pada e, layar ya namun kita ukur dulu teman-teman karena kita tidak bisa e, memponis layar ataupun apa nanti kita cek dulu tegangan terutama apakah dia ngedrop ataukah seperti apa ini kerusakan baru kali ini ya saya jumpai oke langsung saja kita buka dulu frame belakangnya dengan membuka e, skrup yang ada di belakang Oke okay, untuk semangatnya jangan lupa yang belum subscribe, like dan share thank you for watching. Oke okay, baiklah teman-teman, ini dia untuk uh, penampakan jeruan dari panel ini, TV ini maksud saya seperti ini panelnya uh, panel LG ya pada umumnya rc 420 dw dan ini adalah timing kontrolnya. Ini belum saya apa-apain, belum pernah diisolasi, belum di Uh, apa? di cut ataupun di jumper, oke okay, tentunya uh, langkah pertama untuk memastikan penyebab blanknya itu apakah di layar atau di tikon, kalau ngeblank apa atau panel yang short otomatis untuk dc to dc nya ya seperti pgl pgh nya pasti akan ngedrop jika ada yang short baik itu di row ataupun di kolomnya. Kalau kolom kan biasanya ada kapasitor di sini yang short ya kan. Nah kalau di row, di row tentunya di apa di jalur yang paling pinggir kanan atau kiri maka cukup dengan isolasi kan. Biasanya seperti itu kan. Ya isolasi kanan ataupun di isolasi sebelah kiri yang dalam. Ya, sebelah kanan yang, yang dalam. Nah sebelum kita melakukan isolasi maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengukur setiap bagian-bagian yang ada di panel layar ini dulu seperti tegangan 12 volt PGH PGL dan lain sebagainya tentunya langsung saja saya bakalan mengukur tegangannya ya kita siapkan multitester seperti ini yang hitam ke ground atau anda bisa menggunakan juga e, multitester analog ya silakan monggo mana yang merasa nyaman bagi anda ya silakan kemudian kita hidupkan stop kontaknya oke seperti itu kita tunggu lampu backlight hidup oke lampu backlightnya sudah hidup nah lalu kita ukur bagian pg pgh nya tegangan tinggi dulu kemudian input yang lain Oke, okay, saya. Nah. Ya, seperti ini. Kita ukur di bagian PGH. Ini ada tulisannya PGH di sini. Oke, okay, untuk PGH 28 itu normal. Begitu juga PGL ya. Jika uh, short di layar panelnya short atau ada change. so otomatis tegangan PGH, PGL ini tidak akan keluar. Ya, yang lain 16 volt juga normal. Pikornya 1,8. Oke normal. Nah semua data normal kita periksa untuk event dan ODD-nya. Apakah dia bekerja naik turun? Oke, okay, down, PGL, oke, okay. tidak naik ke PGH, kita pindah ke EPEN 28, dia tidak menjadi rotasi ya, tidak merotasi, alias uh, untuk... IC level shifter dan di to DC ini tidak bekerja kita periksa juga input data dari mainboardnya uh, untuk voltag ini hati-hati ya karena terlalu dekat sekali jalur uh, ada berapa ini 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 jalur ya berpasang-pasangan kita ukur dulu di masing-masing kakinya Oke, okay, 0,9 mendekati 1 itu normal. Oke. Okay. Oke, okay, nampaknya semuanya ada ya, teman-teman ya. Oke, okay, nampaknya dari semua jalur ini normal menunjukkan angka 1,3 sampai 0,9. Oke. Okay. Jadi penyebabnya di sini ada kedua kemungkinan. Level shifter tidak bekerja. Ya, padahal kita tidak cut jumper di sini. Ya. Itu bisa karena IC scalernya itu rusak atau bisa jadi IC primernya atau EPROM nya yang rusak untuk memastikannya kita ganti dulu e, timing control ya lalu kita lihat aslinya ini belum diapa-apain kita lihat apakah sama seperti tadi oke posisinya sama seperti tadi ada bergaris seperti ini oke, menandakan kalau TV nya masih rusak ya. kita tes dulu Ya, tes dulu. Tikon yang masih bagus, yang paling mudahnya, ya kan? Karena TV ini paling banyak rusak panel, sehingga tikonnya banyak didapat, mudah didapat. Ya, kita coba dulu ya. Saya ambil dulu tikon. Nah, ini dia tikon persamaannya dengan panel yang lain. Tadi kita ukur untuk EPN dan ODD-nya tidak berperiodik naik dan turun ya seperti PGH ketika naik, PGL ketika turun ya EPN dan ODD-nya. Jadi ini adalah jalur EPN dan ODD yang saya yang saya ukur tadi ya, EPN dan ODD. Oke langsung saja TV sudah dimatikan kita buka dulu skrup skrup ini. Oke okay, kita mulai setelah kita ganti tikonnya nah, ini yang baru yang saya ganti kemudian ini yang lama tadi oke okay. nah, kemudian kita tes ini oke okay, seperti ini lalu kita hidupkan kita hidupkan tipinya. tunggu dulu sampai ininya hidup Oke okay, lampu baiknya hidup, kemudian kita teskan ke uh, ODD dulu. Oke okay, ODD 28, PGL 28 lagi, PGL lagi. Oke, okay. itu ODD sekarang open. Oke okay, 28, minus. Jadi, Uh, dia periodik naik dan turun untuk event dan ODD, dan ini bukan tikun yang rusak. Ya, justru yang nggak main seperti tadi yang rusak, uh, seperti yang ini, event dan ODD-nya itu tidak berfungsi. Nah, sekarang coba kita intip TV-nya. Ini, Oke. Okay. Untuk tv nya sudah ada noise nya artinya e, gambarnya sudah keluar Nah sekarang permasalahannya adalah di tikon yang lama ini ya dikon yang lama ini e, level shifter nya atau apticon ini tidak bekerja untuk bagian scanning raw dan kolumnya ya, ya. Itu apa karena dari primernya, atau dari IC level shifternya, atau e, dari IC level shifter saya, IC level shifter dan DC-DC, ataupun dari scalernya, atau dari e, apa namanya IC EPROM. Nah ini yang belum tahu, e, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu silahkan di kolom komentar, tetapi nanti saya coba untuk penggantian. Eprom dulu yang paling mudah, ini mungkin dilanjutkan dengan yang ini ya kan? Yang jelas e, TV ini kerusakan pada timing kontrolnya atau tikunnya, jadi untuk e, harganya cukup murah, ya. banyak yang jual karena panel ini sering rusak, sehingga ini banyak nganggur. Oke, untuk hasilnya seperti ini, e, saya hidupin, saya matiin lagi dulu ya. Saya matiin, terus hidupin. Oke, okay. sudah normal. Tadi agak ada merah dikit ya, itu karena mungkin LPDS-nya belum terkoneksi. Ya, kali ya, Tidak ada perubahan. Oke, okay, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih yang telah berkenan di nonton non di channel ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh